Assalamualaikum. Banyak orang tanya, Prof, saya ni masa cuma ada 2 hari dan saya di luar negara, contohnya Brunei, Singapura ataupun jauh Penang dan sebagainya. Dan macam mana dengan orang sibuk macam saya ni, saya nak buat nak hilangkan rabun dan follow up terus supaya tak payah datang banyak kali. So kita ada format di mana katakanlah kita daripada Brunei atau Singapura naik kapal terbang. So, kita akan naik kapal terbang pada pagi, mungkin 2 jam, sampai ke Iconic, pemeriksaan 2 jam. So, katakanlah sampai flight pukul 9, sampai ke Iconic pukul 11, pemeriksaan 2 jam, tinggal dari pukul 1, sembahyang Zuhur, 1:30 atau 2 buat operation, pukul 3 boleh balik, boleh ambil flight pukul 6. So, maknanya kita breakfast kat negara kita, lunch dekat Iconic ataupun di KL dan dinner dekat rumah. Dan follow up, orang tanya pula bila nak follow up. Sebenarnya selepas kita melakukan pembedahan LASIK tu ataupun flapless tu, kita boleh buat spa pada sebelum buat flapless, spa mata, buat flapless, lepas buat dah ukur, dah tengok probe, dah tengok semua, kita pergi ke bawah, kita scan balik, kita akan tunjukkan, buktikan bahawa selepas pembedahan, ketebalan kornea dah berubah, bentuk dah berubah dan pandangan berubah, dan kita ambil gambar macam ni, kita nampak cantik, kita pun dah jelas. So, lepas follow up ni,